Kembali lagi di YouTube Abel dan Afif. Kali ini Abel dan Afif mau memperkenalkan kucing nih. Kucingnya bernama Aiko. Halo teman-teman, salam kenal ya. Kalau lihat sesuatu yang lucu bilang Masya Allah. Iya, biar aku gak kena air. Dia kalau dengar suara bunda langsung santai teman-teman. Tuh, lihat tuh, dia minta dielus. Kira-kira kita elus gak ya yang kayak begini ya? Elus aku, elus aku. Kita elus gak ya? Elus, elus. Aduh, aduh, aduh. Lucu sekali kucing Aika. Kucingnya banget. Langsung dibuka. Iya, sekalian bawahnya. Kucing Aiko sudah 3 bulan bersama Abel Afif. Dan kalau tempatnya gelap, matanya jadi bulat. Seperti bola pimpong. Seperti bola pimpong. Kok jadi ingat lagu ya? Tapi mataku belum bulat, Bunda. Terus, ini karena kamarnya ada cahaya, jadi matanya mengecil. Cepat. Apa itu? Pupilnya. Nah, ini Aikonya. Makanannya wet food, teman-teman. Bukan wet food, Bunda. Aku suka dry food. Salah, Bunda. Iya, Bunda salah, maaf. Bukan, Bunda lupa. Aiko makanannya dry food. Ya kan Aiko? Iya, betul. Dry food forever deh. Aiko, hobinya apa sayang? Aiko suka ngendus-ngendus. Terus, jilat-jilat badan kayak gini. Ini sedap banget loh. Oh, suka jilat-jilat, iya. Iya. Terus apa lagi? Aiko sukanya jalan-jalan terus nunggu di depan pintu. Nungguin Kak Abel dan Afif pulang sekolah. Wah, Abel Afif pulang sekolahnya siang. Jadi gak usah ditungguin di depan pintu. Ya udah, kalau gitu kita ajak teman-teman lihat rumah Aiko aja yuk. Aiko mau ngajakin teman-teman Abel Afif untuk ke kandangnya Aiko ya? Iya, betul. Ayo deh, ayo. Halo teman-teman, ini dia rumahnya Aiko. Yeay. Sudah dibilang sebelumnya, Aiko ini matanya bulat kalau di dalam ruangan yang gelap. Ya kan, Kak? Betul, Bunda. Lihat nih, mataku mulai bulat. Allah. Aiko mau kasih tahu makanan kesukaannya apa. Ini dia. Tuh. Sudah habis dimakan sama Aiko. Ini karena malam-malam Aiko suka makan. Kerutuk. Kalau malam dia makannya enak banget, teman-teman. Kalau malam teman-teman lapar juga nggak kayak Aiko? Aiko nggak lapar, Bunda. Cuman perutnya kosong aja. Iya, makanya badanku kayak gini. Sama aja. Kalian jangan body swimming ya. Body shaming maksudnya. Nah, rumahnya Aiko ternyata ada tingkatnya, teman-teman. Tuh, lihat. Wah, ada tingkatnya. Nah, di sini ada busanya ya. Jadi kalau dia dusel-dusel di sini nggak kena besinya. Gitu. Aiko suka tiduran di sini. Di hanmuk namanya. Ayunan buat tidurnya kucing. Terus dia suka di bantal yang lembut gini. Ini baru dicuci ya, teman-teman. Wah. Udah gitu, nanti dia turun lewat bawah situ. Terus kalau mau
tinggal di pasirnya di situ. Pasirnya wangi bayi. Aiko suka wangi bayi. Kan? Aiko kan masih bayi, Bunda. Kita lihat Aiko lagi makan. Aduh, mesti banget ya Aiko di videoin lagi makan. Ceritanya kayak ASMR itu. Baca doa ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Teman-teman jangan lupa makan ya. Kita mulai ASMR-nya. Jangan bersuara. Diam kalian semua. Seperti Bunda Korla. Aiko kalau makan mukanya nggak kelihatan. Bundaku kalau kasih makan, ini yang anti hairball teman-teman. Jadi Aiko nggak tersedak sama bulunya sendiri. Kalau makan jangan sambil ngomong ya. Teman-teman juga begitu ya. Kalau makan jangan sambil bersuara. Iya, Aiko lupa. Maaf Bunda, janji nggak diulangin lagi deh. Terima kasih sudah diingatkan ya Bunda. Teman-teman mau nungguin Aiko makan sampai habis. Wah, terima kasih sekali ya. Oh iya, kalau Aiko pup, Aiko suka pakai ini. Iya betul, Aiko suka wanginya. Kok ngomong lagi ya? Kalau pupnya udah diambil, terus disemprot deh pakai ini. Wangi apel loh teman-teman. Jadi menghilangkan bau. Dia natural disinfektan, sanitizer, and odor removal. Wah, ini bagus banget teman-teman. Terus parfumnya Aiko, dia suka banget pakai yang ini. Ini wanginya baby powder. Suka banget Aiko pakai ini. Wanginya wangi bayi. Jadi Aiko ini kucing, tapi wanginya wangi bayi, teman-teman. Mau di-spill makanannya Aiko enggak? Makanan Aiko itu karungnya besar sekali. Karung yang 10 kilo. Wow. Kapan-kapan aja ya, nanti kita liatin. Kalau misalnya di next video kita lihat karung makanannya Aiko dan Aiko makan all you can eat di karung 10 kilo. Wow. Tapi biasanya Aiko nggak mau masuk ke karung buat makan itu makanannya. Makanannya itu sendiri anti hairball. Jadi memang untuk kucing yang rasnya bulunya panjang. Alhamdulillah Aiko juga gak pernah muntah hairball ya kan? Iya betul Bunda. Tuh matanya bulat. Masya Allah. Malu. Ups maaf kelepasan. Oke deh teman-teman. Lihat sini kok. Kah. Ini Aiko paling seneng nih kalau bundanya sholat. Dia nemenin bunda sholat loh. Aiko.
Salat yuk. Yuk, salat. Ya, oke. Ini mataku. Ini mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata-mata. Dulu video kita kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen ini teman-teman. See you at the next video. Bye-bye.